Dan sebentar tadi OCPD dan juga pihak bomber baru saja mengadakan sidang media. Kita langsung saja bersama rakan tugas Hasimi Muhammad dari lokasi kejadian tanah runtuh di Batang Kali. Assalamualaikum, salam sejahtera Hasimi. Kalau dapat diberikan perincian daripada sidang media tersebut, kalau menerusi paparan dan juga kemaskini Hasimi berikan di astroawani.com, angka korban tragedi tanah runtuh di tapak perkhemahan itu sudah pun meningkat kepada angka 23 orang dengan penemuan dua lagi mayat mangsa di lokasi berkenaan sekitar jam 1 tengah hari tadi. Ini Hasimi sudah kongsikan di astroawani.com dan juga ini juga dilaporkan dalam sidang media sebentar tadi. Mungkin perincian lebih lanjut, dua mangsa ini dijumpai di mana dan juga mungkin situasi mencari dan menyelamat pada ketika ini Hasimi. Baik, Waalaikumsalam Zul. Betul, kita akan bawakan perkembangan terkini langsung dari lokasi terjadi tanah runtuh di Batang Kali. Kalau anda dapat lihat di belakang saya ini, inilah situasi yang kita bawakan. Begitu sibuk sekali operasi mencari dan menyelamat sedang giat dilakukan. Yang mana si mana Zul katakan untuk terkini jam ini, dua lagi mayat ditemukan dan disahkan meninggal dunia, menjadikan angka korban kini 23 mangsa akibat tragedi tanah runtuh di Batang Kali, yang mana kemaskini terbaru daripada pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Selangor, Datuk Nur Azam Khamis, sementara dimaklumkan bahawa kedua-dua mangsa yang terbaru ditemukan adalah melibatkan seorang wanita dewasa berusia lebih kurang 30-an dan seorang kanak-kanak lelaki berusia sekitar 7 hingga 10 tahun yang pada jarak yang ditemukan oleh pasukan SAR dan dalam yang mana kedua-dua mayat ini ditemukan dalam keadaan yang berdekatan di kawasan sektor A iaitu Hillview, yang mana sebenarnya kita maklumkan dalam liputan sebelum ini tumpuan ketika ini terarah kepada operasi SAR di sektor B dan C iaitu Farmview dan Riverside. Namun dua mayat yang ditemukan, mayat ke-22 dan 23 ini sekitar 1.5 minit tengah hari ditemukan di Highview iaitu sektor A, yang mana turut dimaklumkan oleh Datuk Nur Azam kami sebentar tadi bahawa kedua-dua mayat ini ditemukan berdekatan dengan kawasan kolam takungan air, yang mana mayat ini ditemukan sekitar dalam kedalaman 3 kaki dimaklumkan, dan juga dapat dimaklumkan juga jarak dua mayat yang baru ditemukan ini kalau ikutkan daripada mayat terakhir yang ditemukan malam tadi sekitar 800 meter. Kita percaya bahawa kedudukan Highview dan juga Farmview dan Riverside itu kemungkinan jaraknya sedikit berbeza, meletakkan jarak mayat kedua-dua ini adalah sekitar 800 meter daripada mayat terakhir yang ditemukan malam tadi. Dan kita difahamkannya juga bahawa proses pencarian ketika ini terarah kepada 10 lagi mangsa yang masih lagi hilang, dan kita tanyakan adakah kemungkinan 10 mangsa ini akan berada di sektor A iaitu Highview berbanding dengan fokus ketika ini di sektor B dan C. Namun dimaklumkan oleh Datuk Nur Azam kami bahawa kita akan, pihak bomber khususnya pihak SAR daripada pelbagai agensi ATM juga APM dan sebagainya akan memfokuskan kepada tiga-tiga kawasan ini untuk mencari 10 lagi mangsa. Dan difahamkan juga dua mayat yang baru ditemukan itu dibawa ke hospital Sungai Buloh untuk proses bedah siasat dan juga pengecaman, dan turut dimaklumkan oleh sebentar tadi oleh ketua polis bahawa pihaknya menyeru kepada waris mangsa untuk hadir ke hospital berdekatan ataupun ke balai polis berdekatan untuk memberikan maklumat sekiranya ada waris yang hilang dipercayai dalam kejadian tanah runtuh Batang Kali ini untuk proses pengecaman dan sebagainya. Itu yang kita boleh bawakan ketika ini. Namun juga dimaklumkan dalam sidang media selain daripada fokus kepada pencarian 10 lagi mangsa yang masih hilang, dimaklumkan juga oleh pihak bomber sementara tadi bahawa satu lagi jentera berat ataupun jengkauk telah pun tiba di sini untuk
untuk membantu proses penggalian ataupun korek tanah, menjadikan keseluruhan jentera berat ketika ini adalah 4, yang mana kita lihat kepada usaha kerja keras dan dilakukan untuk mencari 10 lagi mangsa yang masih hilang. Kalau anda dapat lihat di sini, kalau ikutkan kepada situasi dari segi cuaca, kita boleh maklumkan ketika ini tidaklah cerah sangat, mendung pun tidak, tetapi tidak hujan. Jadi kita mengharapkan bahawa keadaan cuaca ketika ini akan berterusan begini untuk memudahkan proses pencarian mangsa-mangsa yang masih hilang, kerana ditekankan juga oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bahawa seramai 135 anggota SAR yang mempunyai kepakaran dalam kejadian tanah runtuh ditempatkan ataupun dikerahkan di lokasi kejadian untuk mencari mangsa-mangsa yang masih hilang. Dan kenapa angka ini digunakan? Kerana untuk pertama, untuk memastikan juga keselamatan pihak yang bertugas sekiranya berlaku risiko-risiko, kerana kita faham masih lagi ada aliran air di bawah tanah itu, kemungkinan besar ia akan menyebabkan gelonsuran tanah dan sebagainya. Ini perlu juga dititik beratkan keselamatan anggota-anggota SAR yang masih lagi bertungkus lumus mencari pasukan, mencari mangsa yang masih hilang, Zul. Okey, Hasimi, kalau dapat dipaparkan, kami juga mendapat visual sumber daripada pihak bomba dan penyelamat, visual dari udara, gambar-gambar dua mangsa dibawa keluar dari runtuhan tadi. Inilah visual dari sumber bomba. Hasimi, kalau dapat diceritakan, dalam sidang media tersebut, Hasimi bertanyakan soalan mengenai kedalaman mangsa ditemui. Dan Datuk Nur Azam Khamis mengatakan bahawa sekitar 3 kaki dalam, dan itu di hujung sekali di tanah runtuhan itu. Kemungkinan mangsa-mangsa lain berada di koordinasi dan juga kedudukan yang hampir sama. Ada tak kemungkinan itu? Dan dengan bantuan dan juga jentera berat yang dibawa masuk pada ketika ini, bagaimana kita dapat menjangkakan 10 lagi mangsa itu dapat ditemui dalam kadar yang terdekat ini? Betul, Zul. Kedalaman dua mayat yang ditemukan adalah sekitar 3 kaki, dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Bomba Selangor tadi, Datuk Nur Azam Khamis. Namun ketika ini beberapa kawasan hotspot telah pun diberikan fokus untuk mencari 10 lagi mangsa, dan antara indikasi ataupun indikator tadi di sektor B dan C, selain ketika ini mungkin fokus akan lebih kepada kawasan sektor A, akan turut dikesan dalam proses mencari mangsa-mangsa yang masih hilang ini adalah penemuan-penemuan barang-barang pribadi, termasuk juga kemah yang akan menjadi indikator kepada pasukan SAR. Sekiranya ada kemunculan barang-barang ini di kawasan tanah runtuh itu, maka fokus pihak SAR akan menjurus kepada kawasan tersebut kerana berdasarkan kepada penemuan-penemuan sebelum ini, indikasi seperti kemah, barang peribadi dan sebagainya menjurus kepada penemuan mayat-mayat mangsa yang sebelum ini kita melihat kepada ketika ini sudah pun mencecah 23 mayat. Dan juga telah pun dimaklumkan juga kemungkinan dari sudut untuk kita melihat kepada apakah 10 lagi mangsa itu kemungkinan berada di sektor A, iaitu Highview. Ketika ini fokus juga kerana dimaklumkan bahawa kerana berlaku gelonsuran tanah, maka pihak SAR menjangkakan kemungkinan mangsa-mangsa yang hilang itu telah pun berada di bahagian bawah apabila ditolak oleh tanah ataupun aliran sungai. Ketika ini fokus adalah lebih kepada arah kanan di bahagian sektor-sektor berkaitan berbanding dengan bahagian sebelah kiri. Itu ditekankan oleh Datuk Nur Azam Khamis untuk kita melihat kepada penemuan-penemuan seterusnya, kerana ikutkan time frame yang telah pun diberikan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, pihaknya akan mencari dalam tempoh 24 jam selama 7 hari. Sekiranya ada kemungkinan untuk kita tamatkan proses pencarian itu, pihaknya akan berbincang dengan pihak PDRM ataupun untuk menyambung semula sekiranya perlu. Tapi ketika ini fokus masih lagi usaha untuk mencari 10 lagi mangsa di bahagian kanan lereng
kawasan runtuhan termasuk juga di Highview, Farmview dan juga Riverside Zul. Hasimi, satu soalan sebelum saya lepaskan Hasimi, bagaimana kita melihat kekuatan pasukan mencari dan menyelamat selain daripada pihak bomba, pihak PM dan pihak-pihak yang terlibat, kepakaran-kepakaran dari pihak swasta dan juga kepakaran-kepakaran pencarian ini daripada sudut teknikalnya dan juga jenteranya. Bagaimana Hasimi daripada pemantauan Hasimi melihat keberadaan mereka di sana? Kerana dalam aspek mencari dan menyelamat ini, selain daripada kekuatan jentera, perlukan juga kepakaran, keselamatan dan juga beberapa aspek yang lain. Mungkin Hasimi dapat kongsikan keadaan di lokasi pencarian pada ketika ini. Ini yang telah pun ditekankan juga Zul, kerana kita melihat kepada pemilihan-pemilihan pasukan SAR itu, walaupun telah pun berbanding semalam difahamkan 400 SAR dikerahkan untuk proses mencari dan menyelamat, berbanding hari ini 135 SAR sahaja, tetapi kepakaran 135 anggota SAR ini terdiri pada pelbagai agensi, bomba, ATM, juga SMART dan sebagainya, mereka memfokuskan atau kebakaran mereka lebih kepada kejadian tanah runtuh yang kita percaya bahawa ini akan melihat kepada aspek-aspek yang lebih spesifik dalam mencari mangsa-mangsa yang masih lagi hilang. Dan juga menarik juga seperti mana kita tekankan Zul, kalau semalam hanya ada 3 sahaja anjing pengesan K9 digunakan ataupun dikerah untuk proses mencari, hari ini ditambah kepada 7 yang mana daripada bomba sendiri dan juga daripada ATM, yang mana kepakaran 7 anjing pengesan ini boleh mengesan mayat yang berada dalam timbunan tanah, batu-batuan dan juga di dalam air. Maka kita percaya bahawa proses yang sepatutnya ketika ini telah pun dilakukan sebaik mungkin oleh pihak berkuasa, khususnya agensi yang kalau anda lihat di lokasi kejadian ini keluar masuk situasinya sangat sibuk Zul. Jadi kita mengharapkan bahawa usaha yang telah dilakukan oleh pihak berkuasa ini akan menemukan kemudahan, proses akan berjalan dengan lancar. Kita mengharapkan bahawa 10 lagi mangsa ini, walaupun kemungkinan besar sebagaimana ditekankan oleh Datuk Nur Azam Khamis bahawa tipis untuk ditemukan selamat, namun masih lagi ada harapan sekiranya mereka yang tidak ditemukan ini berada di dalam kawasan ataupun timbunan batu yang mempunyai ruang udara, maka kemungkinan besar mereka-mereka ini masih lagi boleh diselamatkan. Kita mendoakan yang terbaik untuk proses mencari dan menyelamat ini Zul. Okey, baiklah, terima kasih Hasimi Muhammad. Ini sudah pasti waktu-waktu sukar untuk semua mangsa dan juga keluarga yang terlibat, tapi harapan juga perlu disandarkan dengan kekuatan dan juga there's a miracle, dengan harapan ada keajaiban berlaku. Terima kasih Hasimi berkongsi maklumat itu dari Hasimi di Batang Kali.